selamat datang di Freshman Beauty bersama aku, Picha. Buat kalian yang punya masalah kulit kasar, terlalu kering, warna kulit yang gak merata, stretch mark, dan lainnya, kalian harus banget cobain body scrub. Penasaran? Keep on watching! Nah, beberapa tahun belakangan ini, body scrub yang menggunakan bahan-bahan alami emang lagi booming banget ya. Salah satunya scrub yang berbahan dasar kopi. Selain membersihkan tubuh, tetapi dia juga mengangkat sel kulit mati dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, aku juga udah cobain coffee scrub nih dari brand Silep & Co. Nah, Silep & Co ini brand dari Australia yang klaimnya berbahan dasar natural dan efeknya yang melembabkan kulit. Langsung aja aku bahas produknya ya. Scrub Silep & Co ini ada dua varian. Yang pertama Silep & Co Coffee Scrub dan yang kedua ini ada Silep & Co Coffee Scrub with Coconut. Nah, kedua produk ini berbahan dasar kopi Arabica yang dicampur dengan vitamin E organik, sea salt, dan juga essential oil. Untuk varian yang coffee scrub, dia ini ada tambahan almond oil dan citrus oil, jadi wanginya seger banget. Sedangkan varian yang coffee scrub with coconut, dia ini ada tambahan extra coconut oil, jadi wanginya menenangkan. Untuk tekstur dari coffee scrub ini sendiri, dia bulirannya itu agak kasar, jadi nggak sehalus face scrub. Nah, tapi karena dia mengandung essential oil, jadi bulir-bulirnya itu berasa agak basah. Tapi walaupun dia cenderung kasar, tetap nggak bikin kulit jadi merah-merah atau iritasi setelah diaplikasiin. Cara pakainya gampang banget. Yang pertama, kalian basahi dulu bagian yang mau kalian eksfoliasi. Terus ambil scrub secukupnya dan tinggal digosok-gosok memutar. Nah, jangan lupa untuk didiamkan beberapa saat agar oilnya menyerap. Terus tinggal dibilas deh. Untuk pemakaian scrub kayak gini memang dianjurkan untuk gak dipakai setiap hari ya. Cukup 1-2 kali dalam seminggu aja. Terus yang aku rasain setelah aku pakai produk ini, kulit aku benar-benar bersih dan terasa lembut. Langsung mengangkat sel-sel kulit mati dan juga kotoran di badan aku. Yang aku paling suka karena produk ini berbahan dasar natural dan wanginya super enak banget. Terus biasanya setelah aku scrubbing, aku langsung apply body lotion biar kulit aku moist all day long. Untuk harganya sendiri, Silep & Co ini termasuk cukup terjangkau dibanding coffee scrub impor lainnya. Nah, ada dua size yang bisa kalian pilih. Yang pertama yang bentuknya tuh kayak gini. Ini isinya banyak banget, ada 330 gram. Nah, untuk harganya yang coffee scrub ini itu Rp199.000. Sedangkan yang coffee scrub with coconut ini harganya Rp219.000. Ini menurut aku cocok banget sih untuk kalian stok di rumah karena bisa dipakai beberapa bulan. Satu lagi untuk kalian yang suka traveling atau mau coba produknya dulu, ada juga nih yang travel size bag. Nah, untuk coffee scrub harganya Rp99.000, sedangkan yang coffee scrub with coconut harganya Rp119.000. Super simple untuk dibawa dan juga nggak makan tempat. Gak usah takut tumpah atau kualitas produknya menurun karena udah ada ziplocknya, jadi aman. Buat kalian yang masih bingung dengan masalah kulit yang kasar, terlalu kering, warna kulit gak merata, stretch mark, dan yang lainnya, kalian harus banget cobain dua varian coffee scrub dari Silep & Co ini. Nah, kalau kalian udah ada yang cobain, jangan lupa komen di bawah gimana hasilnya. Thank you for watching, bye-bye!